Ya, semakin bertambahnya kasus warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 di wilayah Kabupaten Tegal, membuat jajaran Polres Tegal dan PMI mengadakan penyemprotan disinfektan skala besar Rabu siang. Penyemprotan ini dilakukan di beberapa titik, terutama pada wilayah yang menjadi titik keramaian warga. Sebanyak 13.000 liter cairan disinfektan disemprotkan di beberapa area yang menjadi titik keramaian aktivitas warga. Di antaranya di Jalan KS Tuban Polres Tegal, Patung Obor, Jalan Gajah Mada, Jalan Dr. Sutomo atau Alun-Alun Hanggawana, Jalan Wahid Hasim, Jalan Letjen Suprapto, dan Jalan Ahmad Yani. Penyemprotan cairan disinfektan ini melibatkan mobil truk Armored Water Cannon atau AWC milik Polres Tegal dengan kapasitas 8.000 liter cairan disinfektan. Sedangkan dari PMI menggunakan kendaraan truk gunner dengan kapasitas 5.000 liter cairan disinfektan. Kegiatan penyemprotan disinfektan merupakan upaya petugas gabungan untuk memutus mata rantai COVID-19 di wilayah Kabupaten Tegal. Selain dalam rangka penekanan dan pencegahan penularan COVID-19 di Kabupaten Tegal, kegiatan penyemprotan ini juga dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-75. Ya, juga dalam rangka hari kemerdekaan juga ini kita laksanakan. Kita juga tidak sendiri, kita bersinergitas dengan ada rekan-rekan dari PMI, dari Polres dan dari instansi lainnya, kita bersama-sama untuk melakukan upaya-upaya pencegahan COVID-19 ini. Sasarannya di daerah-daerah mungkin yang banyak kerumunan massa ataupun daerah-daerah yang kita anggap antisipasi daerah-daerah yang rawan. Diharapkan dengan kegiatan ini, angka penularan COVID-19 dapat ditekan, khususnya di Kabupaten Tegal. Masyarakat dihimbau agar tetap senantiasa menjalankan protokol kesehatan, diantaranya wajib menggunakan masker saat bepergian dan rajin melakukan cuci tangan serta menjaga jarak kontak fisik. Yuli Arianto, Kompas TV, Tegal.